Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Belajar Enjoy Kemudikan Mobil. Hari ini hari Senin ya tanggal 30 Januari tahun 2023. Penghujun di bulan Januari tahun 2023 ya tahun kelinci. Semoga teman-teman semua pastinya dalam keadaan baik-baik saja, ya. Salam dari saya dari Kabupaten Sidoarjo, ya. Sekarang ini saya menggunakan mobil Nissan X-Trail 2500cc, ya. Uh, kita isi BBM dulu, ya. Karena isi uh, sudah mau habis, jadi tolong dicek ya, jangan sampai kehabisan bensin di perjalanan ya, itu konyol ya. Ini uh, tutup tangkinya di sebelah kanan bodi mobil Nissan ini ya, karena uh, tanda panahnya arahnya ke kanan ya guys, seperti biasa. Di pagi hari itu, kalian cek-cek mesinnya, ya, guys. Kita antri dulu, ya, di sana, ya. Kalian cek-cek uh, mesinnya, ya. Uh, kalian lihat air radiator, air wipernya, ya, uli-ulinya, uli, uli rem, uli mesin, ya. Jangan sampai kehabisan, ya. Uh, kalian cek tekanan bannya juga ya guys dan jangan lupa kalian panasi di pagi hari ya setelah itu dan sekalian kita isi etolnya ya jangan sampai kehabisan ya habis ngisi bensin ya nanti kita cek tekanan angin ban ya sekalian kita berhenti untuk cek saldo. Oke, okay, ikuti keseruan kita ya, guys. Halo, guys. Kita sudah isi BBM-nya ya. Sudah full. Sekarang kita antri... Kita antri cek tekanan ban ya. Karena di setiap SPBU itu ada... Pilih uh, untuk ngecek tekanan ban, ya. Sambil di sebelah ini ada Alfamart, ya. Kita isi kartu etolnya ini, ya, guys. Oke, okay. ikuti keseruannya, ya. Kita ngisi saldo etolnya, ya. Ya, makasih, Pak. Ya, ini dia, guys, kita ngisi tanpa ada biaya. Kita habis isi etol, kita antri untuk cek tekanan ponnya. Ya, tinggal di... Pinjet ya karena sudah bismillahirrahmanirrahim karena sudah menggunakan uh, intelligent key ya. Oke, kita taruh di sini ya, guys. Kita kita hidupkan elektriknya aja ya. Tekan sekali seperti ini ya, tunggu dulu ya. Oke, okay, setelah itu seperti perintah ya, kita injak pedal rem, breaknya ya, kemudian kita sentuh sekali aja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. sudah ya, sudah nyala ya, sudah mati semua indikatornya, kalau ada indikator uh, uli mesin menyala, segera matikan ya, dan hubungi bengkel terdekat Anda ya kita pasang sabuk pengaman dulu ya guys. Sampai bunyinya klik ya. Sudah beberapa detik kita hidupkan kompresor AC-nya ya. Jadi hidupkan mesin dulu, tunggu beberapa detik 10 detik hidupkan AC-nya biar awet ya. Oke, jangan terlalu dingin ya temperaturnya ya, cukup eh kita kasih 24 ya guys. Biar uh, awet ya kompresornya. Oke. Okay. Mobil Nissan X-Trail ini tahun rakitan 2017 ya, 2500 cc sudah Matic ya. Persneling pada transmisi metiknya seperti ini guys ya. Jadi ada P parkir, kemudian urutannya R mundur, N e, netral, D jalan ya. Dan juga Uh, ini bisa digunakan manual ya, seperti ini guys ya, min plus, min plus ya, ada shift lock untuk pa paralelnya ya, dan juga ada tuas penguncinya di sini. Jadi selain tinjak pedal rem, ininya juga ju harus ditekan ya, pengunci di uh, stick transmisinya ini ya, biar bisa digerakkan. Kita buka kaca spionnya ya, di sini ya, tempatnya ya guys, tinggal ditekan sudah. Ingat ya. Perlalu, perlakukan tools-tools, fungsi-fungsi, tombol-tombol yang ada di mobil itu dengan lemah lembut ya, jangan dipaksa, guys. Nanti bisa rusak ya. Ingat di mobil sediakan etol ya. Saya ada beberapa etol juga, guys ya. Saya punya dua etol ya. Satu pakai etol cut Emani Mandiri ya. satu dari flash BCA ini saya bawa ya ini hadiah dari My Company ya perusahaan masa depan saya kerja 15 tahun diberi hadiah emas antam ya luar biasa ya semoga ke depan PT EBBI semakin bermanfaat untuk masyarakat banyak ya guys amin dan bisa bertahan 50 tahun yang akan datang ya karena kemarin sudah kick off Factory of Tomorrow perusahaan masa depan ya guys oke kita oh ada Mickey Mouse ya di sana kita cek tekanan anginnya dulu ya kita doa perjalanan dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun alhamdulillah 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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba oke okay guys tersenyumlah dunia akan tersenyum kepadamu ya guys oke okay, tetap sehat tetap semangat ya don't go anywhere alhamdulillah sudah selesai semua ya tugas-tugas untuk mempersiapkan mobil ini kita sudah beli bensin cek ban cek saldo etal ya sekarang sampai di pabrik, kita cuci-cuci mobil ini ya, sambil selawatan yang banyak. Semoga sang kolek cepat mengabulkan. Saya punya mobil BMW ya, warna blue guys, amin ya Allah. Kalau ketemu mobil BMW di jalan, dalam hati terbersit. ingin itu ya disenyumin aja ya ini adalah jalan alternatif ya varia usaha uh oh, itu lagi ada pembongkaran oke tetap santun di jalan ya kita sudah doa perjalanan biar di jalan tidak grogi dan tetap santun ya mengalah di jalan ya guys. Saling menghormati saat di jalan ya. Satu orang butuh jalan cepat ya kita kasih begitu juga sebaliknya ya. Kalau nanti kita butuh jalan cepat, orang akan ngasih jalan untuk kita. Oke, tetap fokus dan konsentrasi saat berkendara ya. Syukur alhamdulillah kita sudah berada di tempat parkiran lagi ya. Kita sudah cek semuanya BBM, tekanan ban, kita sudah isi sudah isi saldo etol ya, baik Flash maupun Emani mandirinya ya. Oke, tetap ikuti protokol kesehatan ya, guys. Yang pertama pakai masker ya rajin cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir ya yang kedua yang ketiga jaga jarak ya guys dan kita harus mengenal mengetahui empat keadaan ya ini ilmu safe start yang dari my company ya kita harus mengetahui empat keadaan di mana ini yang tahu adalah diri kita sendiri ya guys. Ilmu ini bisa diterapkan di mana saja kita berada oleh sebab itu tularkan ke keluargamu, Teman-temanmu, orang yang kamu temui, biar semuanya safety ya. Selamat ya, empat keadaan ini yang harus kita kenali. Ada satu frustasi ya, yang kedua adalah terburu-buru, yang ketiga adalah kelelahan, yang keempat adalah puas diri ya, guys. Yang bisa mengakibatkan empat kesalahan kritis ya, guys. Yang pertama, pikiran tidak fokus, yang kedua mata tidak awas, yang ketiga berada di jalur bahaya dan yang keempat kehilangan traksi atau kendali ya yang bisa meningkatkan risiko cedera ya guys. Oleh sebab itu, ini kita harus uh, mengenal empat keadaan ini ya. Kalau frustasi ya jangan berkendara ya. Jangan bekerja dengan mesin yang langsung ya, bekerja dengan mesin nanti bisa mengakibatkan empat kesalahan kritis ya guys kalau kalian apa namanya ngebut di jalan karena terburu-buru waktunya ya datang ke tempat kerja lebih awal ya guys. Oke, kita saling mengingatkan ya guys. Sampai di sini dulu semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama ya. Amin. Kita matikan AC-nya dulu ya, blower AC-nya dulu ya guys. Ingat di mobil saya itu ada hand sanitizer guys, ada permen ada frisker ya ada antangin ya ada air juga ya ada persiapan di mobil ini enak ya untuk mendukung saya ada permen juga ya guys biar nyaman berkendara di jalan ya nyamankan ya terutama tempat duduknya ini guys ya oke jangan lupa kalian pakai seatbelt ya oke transmisi sudah dipekan ya kita matikan blower AC nya dulu oke kita tutup kaca spionnya ya kanan kirinya hanya sekali sentuh di sini ya guys oke kita copot press yang merah ini ya sabu keselamatannya alamin tinggal klik sekali klik ya guys tombol start stop buttonnya ini sudah mati mesinnya ya Alhamdulillah Topi saya pakai untuk lebih fokus ya Dan juga kacamata ya untuk melindungi mata kita dari sinar matahari ya guys Oke okay? Mohon maaf ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita cuci mobil ini ya